Yang pertama, wish. Wish, we want something to happen, or it's very unlikely to happen. Maksudnya, wish digunakan untuk mengungkapkan harapan yang tidak mungkin terjadi. Dalam pengungkapan wish, ada tiga cara, yaitu dalam bentuk past, present, dan future tense. Contoh pertama, dalam bentuk future, polanya subject plus wish plus second subject plus could or would. Di sini, kita pakai could saat sesuatu tersebut berharap terjadi, dan would untuk sesuatu yang hanya ingin terjadi. Contoh kalimatnya, I wish that baby would stop crying. Maksudnya, coba saja kalau bayinya mau berhenti menangis. Di sini kita pakai would karena kita ingin bayinya berhenti menangis. Jadi kita bilang, I wish that baby would stop crying. Bagaimana dalam bentuk present? Di sini polanya subject plus wish plus second subject plus past tense. Contohnya, I wish I had more money. Had adalah bentuk past tense. Maksudnya, kita ingin punya banyak uang pada saat ini. Jadi kita bilang, I wish I had more money. Yang terakhir, dalam bentuk past, kita pakai pola subject plus wish plus second subject plus had plus past tense, atau kita sebut dengan past perfect tense. Contoh kalimatnya, I wish the teacher had given me an A+. Maksudnya, orang ini menyesal bahwa dia dapat nilai C. Coba saja kalau dia dulu itu dapat nilai A+. Jadi, kita bilang, I wish the teacher had given me an A+. Selanjutnya ada hope. Is to express a desire that is possible or even likely to happen, atau memungkinkan sesuatu yang kita harapkan itu terjadi, atau real. Di dalam hope, kita bisa mengungkapkan dalam tiga tenses, yaitu present, past, and future. Okay, sekarang kita ke contoh pengungkapan hope dalam bentuk present. Contoh kalimatnya, we hope she's okay. Maksudnya, kita berharap dia baik-baik saja dalam waktu yang dibicarakan saat ini. Dan hope dalam contoh yang kedua adalah dalam bentuk past tense. Contohnya, I hope they caught a taxi. Kak di sini menjelaskan tentang waktu yang sudah berlalu. Tapi, kita tidak dapat menggunakan hope jika hal tersebut telah terjadi. Kecuali, kita tidak tahu apa yang belum terjadi. Dalam kasus ini, kita belum tahu apakah mereka sudah naik taksi atau belum. Ya, contoh yang terakhir adalah dalam bentuk future tense. Contoh kalimatnya di sini itu, I hope you like the cake I made. Ya, di sini maksudnya dari kalimat tersebut adalah, saya berharap kamu suka kalau saya bikin kue lagi. Dan di sini kita menggunakan hope dengan verb present tense, yaitu like, meskipun kita sedang membicarakan waktu yang akan datang. Jadi, kita bilang, I hope you like the cake I made. Maksudnya, I hope you like. Saya harap kamu akan suka. Berikut ini perbedaan antara wish dan hope. Yang pertama, they wish they had more money. Dan yang kedua, they hope to have more money. Yang pertama itu maksudnya, mereka nyatanya tidak punya uang. Sedangkan yang kedua, mereka tidak banyak uang, tapi karena dalam kalimatnya memakai hope, kemungkinan mereka bisa mendapatkan uang dengan cara yang lain.